Pace, halo Mace, saya mau kasih lihat salah satu koin saya yang unik dan menakutkan, mengerikan lah ya, karena ini koin rasis. Koin rasis satu yang saya punya, ini dari Amerika, adalah koin KuKuCloud. Kalau cari di Google pasti tahu, pasti banyak penampakannya ini apa. Oke, ini koin saya beli secara lot. Saya punya, bukan saya beli karena saya mau, tidak, tapi karena saya beli secara lot, ada koin secara lot dan saya di dalam koin itu ada koin ini. Oke, dia lebih besar dari uang 500 rupiah perak. Jadi kan langsung kelihatan tuh. Lebih besar dari 500 perak. Terus gambar ini itu seseorang menunggang kuda pakai jubah. Kalau jubahnya ini jubahnya putih. Dia memegang salib dengan asap begitu. Ya, ini grup ini KuKuCloud ini orang putih Amerika yang menindas orang hitam Amerika. Oke, gambar belakangnya tuh kayak begini. Tuh. Wala, gambar belakangnya kayak begini. Ada salib, ada asap-asapnya, asap-asap atau api, entahlah. Terus tulisannya No Silva Set Antar. No Self But Order. Bahasa Inggrisnya. Ya. Oke, sekian dulu penampakan satu koin saya yang rasis yang saya punya. Saya akan tunjukkan beberapa koin-koin yang menarik. Bukan cuma rasis ya, tapi ada koin-koin yang sejarahnya lebih menarik lagi. Saya akan tunjukkan di video saya yang berikutnya. Oke. Ciao ciao, numismatik is the best. Wey. Karena dengan numismatik kita bisa banyak belajar sejarah. Oke, dadah.